الذي لهم بعد درجة الأولى أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم واستقوا القائلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق Sadaqallahu ladzim wa sadaqa rasulul karim. Hadratul kurama wal aiza, para alim ulama, para asatid, para kiai yang senantiasa kami muliakan. Ketua takmir musala yang amat berbahagia, hadirin wal hadirat, warga besar kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Betapa besar rahmat nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Dari besarnya rahmat itu sehingga kita tidak mungkin sebagai hamba yang dhaif ini akan mampu menghitung. Namun perlu dicatat hadirin, nikmat yang tidak dapat dihitung oleh manusia itu ada nikmat-nikmat yang tinggi nilainya yang amat mahal harganya. Di samping nikmat iman Islam adalah nikmat kesehatan lahir dan batin. Nikmat ini lahir batin adalah amat mahal harganya, amat tinggi nilainya. Layak ribu qadra siha ilal mardo. Manusia tidak akan mengerti tentang nilai dan harga kesehatan melainkan orang yang sudah menderita sakit. Jadi sehat niki mahal harganya berawo. Sebab nikmat nopo mawon sing diparingno menungsa yang menungsane mboten sehat ora iso dinikmati nggih napa mboten. Satu contoh, Coca-Cola dilebokno kulkas diombe jam 12 awan itu seger napa mboten? Seger. Kok dhisik delok sapa sing ngombe? Nek sing ngombe sehat pancen seger, tapi nek sing ngombe lara malah pahit rasanya para rawuh. Hal ini ditegaskan oleh penyair yang berbunyi demikian. Qad tunkirul ainu daw asyamsi min ramadi wa yunkirul famuta malmai min sakumi. Sungguh ingkar mulutnya orang yang sakit terhadap lezatnya makanan dan segarnya minuman. Coca-Cola seger jari wong loro pahit. Ingkar pula matanya orang yang rembes terhadap sinar cahaya matahari. Sengengi padang terang jadi orang rembes peken. Panjang kete sak tape gedenge para rawuh. Para rawuh sehat niki larang regane. Contoh sing nomor loro, kula duwe tangga teng Tuban mriku. Nikmat rahmat Allah ditumplek-blek. Petani besar, pedagang besar, pengusaha sukses. Kendaraan mulai Mercy sampai geledekan gagal. Tapi kunci kenikmatan hidup di dunia dicabut sementara kalian Allah. Tonggo kula niki sakit, lorone aneh ben ajaib gawe ben gumun. Loro seminggu gak iso ngentut para rawuh. Koyang payingan nangis merintih dalam setiap saat sebab angin ndak mau keluar. Akhirnya putrane sing nyambut gawe teng Bandung diintelokan. Barang putrane tekon delok bapake merintih menangis kesakitan gak mentolo gak tega langsung dipanggil tang seorang dokter spesialis ahli pengentutan kata anaknya tolong dok ini sudah 6 hari gak bisa kentut diberi obat yang mujarab macam-macam obat dipun paringaken terpaksa mboten saged ngentut akhirnya ikhtiar terakhir dibetot teng rumah sakit RKC Jalan Darmo. Rumah sakit yang mahal harganya memang servisnya hebat. Barang dugeng riko diperiksa cermat oleh para dokter. Akhirnya keputusan dokter mengatakan bapakmu wis terlambat, gak iso ditunda. Kok bengi harus dioperasi. Saiki awakmu lunga nang Palang Merah Embong Ploso Surabaya mencari darah. Barang putrane tengene Embong Ploso golek darah angsal tikang bungkus gede-gede diserahno dokter. Mantun ngoten jam loro bengi dioperasi, jam 8 enjing saged ngentut para rawuh. Niku pun 6 taun kepungkur niku biayane 17 juta para rawuh. Dadi larang regane entut niku para rawuh.
tonggo kula cukup tutup niku 7 juta per hari. Jadi tiang jalan kono kusuma nek ngumpul kaya ngeten iki mungkin ana sing entuk salah siji, ora usah muring-muring. Itu nikmat sing larang regane. Kalau perlu begitu duduk monggo disedot bareng-bareng. Kita ucapkan alhamdulillah 27 juta dibagi rata. Sosial benar orang ini lho mboten. Aja orang tambah kula kancane mung kok dipisui. Sopo to kali kira lho mboten. Tapi nek tiyang jalan mana musuh mboten seneng misui wong enten nggih Bu nggih. Malah kula ningali potongane seneng ngedot iki kok tiyang iki. Selawat dan salam muka-muka saling-saling kita aturakan dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi akhir zaman, rasul akhir zaman. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat agungnya ketika kita mengalami kesulitan nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, di bulan ini di mana ada umat Islam pasti beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi. Ada yang cara sederhana, ada yang cara tradisional, nganggo selawat Nabi, nganggo cowekan, ada yang cara besar-besaran. Walhasil mereka semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu karena ungkapan rasa syukurnya kepada Allah. Nomor dua, ingin memperoleh dan mendapatkan syafaat Rasul besok di hari kiamat. Muka-muka sakmene akeh iki kabeh wincing kalih sing kliwatan. Muka-muka oleh syafaat agung sanging panjenengan dipun kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Kula niki kirang sehat ibu-ibu. Samping Mekah dirawat teng Madinah 3 hari menghabiskan 7 botol infus pun hampir 2 pun 2 bulan lebih sampai niki dereng sakit sehat kasih ngerodok kemesan. Makanya kula ngaji ini mboten sepriman yang waktu kaya sehat niko. Niki kurangi kata ini. Para hadirin dalam kesempatan memperingati maulid niki, kula kepingin memberikan ceramah maulidoh kasana dengan pokok bahasan indikasi khairu ummah. Khairu ummah dan indikasinya. Niki judulnya, setuju? Setuju. Setuju sampean boleh disek, gak apa-apa. Indikasi khairu umat. Para wong umat Kanjeng Nabi Muhammad menika umat pilihan. Umat terpilih sekaligus diberikan gelar predikat khairu artinya umat yang terbaik bagus yaitu umat yang terbaik baik. Kalau dibandingkan dengan umat-umat dari sejak Nabi Allah Adam ngantos Nabi Musa, Nabi Nuh, sing paling bagus, sing paling mendapat predikat umat ini ku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedane napa? Ngeten. Sampeyan pirengaken sak iku. Nek umat Nabi Musa Bu biyen iku nglakoni dosa gedhe, nek kepengin dosane disepuro karo Gusti Allah niku carane harus faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu kalau kamu kepingin bebas dari dosamu. Itu umatnya nabimu. Nek umatnya Nabi Muhammad gede ini dosanya kayak gunung dimodali istighfar getul tidak ingin mengulang kembali perbuatan itu namanya taubatan nasuka. Iku dipun terima kalian Gusti dosanya di sepuro. Sopo sing maringi gelar khair umat geniku Gusti Allah yang ya mbak, ditegasakan wonten ing Al-Quran surat Ali Imran surate nomor piro boleh IDW niku PR nggih. Pun ini ngeten. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Eksistensi dan keberadaanmu wahai umat akhir zaman itu adalah khairu ummah, umat yang terbaik, umat yang terbagus dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Tentunya para rawuh
sebagai konsekuensi logisnya, umat yang bergelar Kairoma itu harus memiliki ciri khas dan identitas. Dalam ayat ingkang kula waos kula wau ciri ini wonten telu. Yang pertama adalah ta'muru nabil ma'ruf. Di mana saja umat Muhammad berada harus siap memerintah, menganjurkan, mengajak berbuat ma'ruf, berbuat yang baik. Berbuat yang baik menurut pandangan ajaran Allah, berbuat baik menurut sesama manusia. Dan objek sasarannya ajakan berbuat baik ini kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, dan baru berkembang kepada masyarakat sekitarnya. Tidak benar menurut ajaran Islam. Nek ana wong pinter ajak-ajak merintah wong liya berbuat apik, tapi keluarganya dibiarkan amburadul. Mosok wis anak wedok umur 20 dibiarkan kaos oblong, celana kolor pendek, populer kupune diler. Ya nek kupune mulus dadi rezekine moto. Kadang-kadang kupune koyo besi karaten pura. Iku ndak bener ngoten. Tapi ngoten iki nek kata moto mendelik niku pura. Cuma nek kula mboten kula nek ketinggal kupu diler ngeten moto niku kula tutup. Cuma kula rengganaken ngeten kula. Jadi ajakan berbuat baik itu adalah terutama kepada dirinya, kepada keluarga, dan kepada masyarakat sekitarnya baru berkembang. Tapi keluarga diopeni dhisik. Ojo keluarga dibiarkan amburadul, tapi dia kaok-kaok ngajak uang berbuat yang baik. Ini tidak dapat dibenarkan oleh ajaran agama. Nomor loro ciri khasnya, watanhauna 'anil mungkar. Kudu siap mencegah, membendung timbulnya masalah keji dan mungkar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebab nek masalah keji dan mungkar ini dibiarkan napa bertumbuh subur di tengah masyarakat, pasti akan mendatangkan gejolak sosial dan pada akhirnya akan merusak stabilitas, baik stabilitas secara lokal maupun stabilitas nasional. Jadi ciri ini umat yang bergelar berumat, di samping mengajak berbuat baik, harus mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, sebab akan merugikan orang banyak pihak yang lain. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, wa tu'minuna billah, harus memiliki iman yang kuat, iman yang membaca, iman yang 24 karat. Sebab menungso niku imane berklasifikasi, Bu. Ana wong sing imane 24 karat, ana sing 20 karat, ana wong sing imane 18 karat, ana menungso sing imane cuma sekarat, Bro. Mudah-mudahan yang hadir iki imane kabeh 24 karat. Tidak sekedar iman dekorasi lisan ucapan bibir, tapi al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman ingkang dipun ucapaken melalui lisan, lalu diyakini dalam hati yang mantap, lalu diterjemahkan dalam bahasa perbuatan yang terpuji di tengah-tengah kehidupan masyarakat, itu iman. Kadang-kadang para rawuh ana wong sing ngaku iman tetapi imannya cuma sekarang. Lah wong sing imane niku kuat, jadi Kanjeng Nabi, la yasriku sariku kina yasriku bahwa muminun. Manusia kalau imannya kuat, imannya membaca, apapun situasi kondisi yang menilai dirinya, dia tidak akan melakukan korupsi, tidak akan melakukan manipulasi, tidak menghalalkan segala cara, tidak wal-wal kedua, kodok kadal aspal untal, koral-koral gedene sak bantal, halal ke halal asal kulu tetap diun. Ini namanya imannya tidak kuat, tidak membaca. Ciri yang kedua, wong niku nek imannya kuat, la yazni zaniki na yazni wawa mu'minun. Bagaimanapun tuntutan biologi yang menggelora di dalam dadanya, dia tidak akan melakukan perbuatan zina. Ibu-ibu ngerti zina betul? Apa? Lagi apa? Zina itu melakukan perbuatan seks di luar nikah, itu jenenge zina. Lah seks itu apa?
sekiku esek-esek para hadirin. Itu dilakukan di luar nikah, itu namanya zina. Padahal sekarang itu banyak orang yang mengaku iman, ya sholat, ya poso, tapi ya sering turunan moro susah sampai sumber moro susah tak bu? Undi moro susah itu jadi gak ini pulang rikong-pulang ya Allah dengan rikong itu kata gulit sini sama nutup ibu itu moro susah. Padahal para hadirin, betapa hebat peringatan Allah melalui perzinaan ini. Ada penyakit sipilis, penyakit raja singa, dan sekarang diingatkan dengan bentuk penyakit yang lebih hebat yang disebut penyakit AIDS. Padahal di Indonesia belum banyak laboratorium yang mampu mendeteksi penyakit AIDS. Dan Allah telah memberikan vaksinasi 1425 tahun yang lalu. Allah telah memberikan vaksinasi untuk mencegah datangnya penyakit AIDS. Vaksinasinya bisa dilihat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yusin Allah orang kalau tak rumah. Padahal ni orang orang maca Quran terus keingin bami dengan Allah ni pun ada niat dzikir itu oleh kan? Lagu dia, saya tak pada ni mana? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kasep. Begini, sekarang umat yang bergelar para umat di samping anggadai telung macam ciri tiga identitas harus memiliki sikap hidup yang terpuji baik kualitatif maupun kuantitatif. Sikap hidup yang terpuji itu banyak, ada 17 tapi tidak saya terangkan semuanya. Saya tidak mampu berbicara panjang-panjang. Oh ngaji ini ku doa, mereka doa itu ku sanggung ini ku doa. Tapi ini jalan waktu itu semua enggak. Ngeri kayak kenapa gue pura ini. Kuyon pak, kuyon. Kuyon jangan dianggap serius loh pak. Ini kuyon tuh dianggap serius ya syukuran gitu ya. Adapun sikap hidup yang wajib dimiliki yang pertama adalah al-ihtimad al-din. Kudu selalu gocengan rapat gandolan bapuh berpegang teguh kepada syariat agamanya Gusti para rawo wong selalu nyekeli berpegang teguh kepada agama Allah itu gampang nggak pak ya? Gampang. Oh, wong Kanjeng Nabi tahu ngomongnya ya yo. Sewu pertanyaan itu selama tahun Kanjeng Nabi pernah memberikan sinyalemen begini. Saya di zamanun ala nasi al-mutamassiku bidini kalqobi bi alal jamaah. Di akhir zaman nanti akan terdapat satu zaman di mana pada zaman itu akeh wong nyekel agama kaya wong nyekel geni wowo. Geni wowo itu panas, begitu dipegang begitu cepat dilepas, tidak kuat menanggung rasa panas. Coba sendiri. Banyak pelanggaran kriminalitas, penodongan, perampokan, pembunuhan, penjambretan, dan tidak segan-segan menyakiti si hati penderitanya. Ini jelas pelaku-pelakunya karena tidak mampu berpegang teguh kepada syariat agamane Gusti. Penjenengan kula elingno, kula ngelingno awak kula dhewe. Tiang gesang sedina suwengi niku 24 jam, nggih napa mboten? Penjenengan selalu disorot nganggo kamerane Gusti sampai ngelakoni nopo mawon di tempat yang sunyi maupun di tempat yang ramai, semua terdeteksi perbuatan sampean dengan malaikat roket A. Sampai tunangan terus ngelakoni nopo mawon masih sepi wong mesti konan dicatat dan benjing akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Muka-muka pulau penjenengan
seringai mengadakan pengajian, diberikan kemampuan kekuatan untuk mampu berpegang teguh pada syariat agamanya Allah, sehingga pelanggaran kriminalitas itu angkanya dapat dikurangi, dapat ditekan, karena kita kembali kepada ajaran Gusti. Ibu-ibu perlu diketahui, ciri ini wong sing kuat dikeri agamanya Allah itu sholatnya gak pernah terlambat. Sholat lima waktu dikerjakan jangkep dan tepat waktu. Gak apa boten? Saat ini saya main pulau kandani, wong Islam pengen Indonesia ini wong tentu macam. Ono Islam aktif, Islam pasif, Islam statistik. Islam aktif itu ngaku Islam, melakoni ajaran Islam, minimal sedina sewengi sembahyang lima waktu. Itu Islam aktif. Islam pasif itu ngaku Islam, seminggu sholat, romulan hari besar, alias prei, orang-orang. Mau ikut, nonton itu teman-teman kata, tengeriki nonton, insya Allah tidak akan terlalu jauh berbeda. Lagi tidak jauh berbeda. Sing nomor telu Islam statistik, Islam KTP, Islam keturunan. Setahun sembahyang dua kali, nek Idul Fitri karo Idul. Nek wis Idul Fitri gayane koyo santri beken. Serban dikalungno bulu. Tangan kiwa nggawa sajadah, tangan tengen mintil prasbeh. Barang mari sholat Idul Adha wis gak nongol maneh para rawu. Mboten iku sing kata temanuan. Nek tegeri iki gak usah diitung rata-rata panjenengan mboten ya. Betul? Pantes. Nah, kosongan ini ya pantes aja ini. Orang-orang sholat lima waktu ini membawa dampak dan pengaruh yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Soalnya as-sholatu ro'su kulli ibadatin. Sholat merupakan induk dari segala macam aktivitas kegiatan ibadah kepada Allah. Jadi sholat ini banyak pengaruh dan dampaknya di tengah masyarakat. Sholat lima waktu itu terdapat pengaruh edukatif pendidikan yang harus kita petik. Sholat mendidik dumateng kula panjenengan untuk menjadi hamba Allah yang rajin melakukan kebersihan. Niki ajaran sholat. Teko apa contohnya? Panjenengan dereng sholat mesti mengambil air wudhu. Di dalam wudhu sampean disunatkan berkumur tiga kali, menghirup air ke dalam hidung tiga kali, membersihkan kotoran dalam hidung, membersihkan sisa-sisa makanan dalam mulut, itu tiga kali. Nah, sehari semalam sholat lima kali, berarti 15 kali kita harus mencuci lubang hidung dan mencuci mulut. Agama mana di dunia yang mengajarkan kebersihan seperti ini? Saya kira tidak ada, yaitu hanya ajaran Islam lewat sholat. Lah kalau ini semua refleksinya diterjemahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, nek ana lomba kebersihan lingkungan, lomba kebersihan kampung, insya Allah yang menjadi juara pertama adalah perkampungan yang mayoritas dihuni oleh umat Islam. Tetapi sekarang terbalik, kampung sing banyak dihuni umat Islam malah kumuh, program. Ini kan bertentangan dengan ajaran kebersihan yang ditanamkan lewat sholat niku ada ajaran untuk menghargai orang lain. Jangan sampai dia ingin menghargai orang lain, tapi dia tidak mau menghargai orang lain. Bagaimana? Di dalam menutup sholat, kita harus salam, tengok kanan, tengok kiri. Tengok kanan hukumnya wajib, tengok kiri hukumnya sunnah. Ada siapa saja di sebelah kanan, harus kita paksakan tengok kanan. Jangan sampai karena orang yang tidak disenangi pas begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menyalahi kaidah dan ini harus batal salatnya. Harus begini, mendoakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Terus yang kedua, sholat mendidik kepada hambanya harus menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah. Sebab al-musalli alladhi yusalli mustawbiatan kulla surutiya wa arkaniya yakunu karimal akhlak. Yang ini kunek sembangnya bagus, tepat waktu, akhlaknya mesti apik. Sampai kita ini ingin kuonoku semua. Ini orang yang sembahyangnya rajin, tapi akhlaknya kok elek. Jadi orang Lamongan, peti tete kok elek. Bahasa Inggrisnya cek coba emperong. Ini perlu ditinjau kembali pelaksanaan sholat, sholatnya. Lah tanda ini orang ini punya akhlaknya apik yang ditunggu. Ini melaku-melaku ketemu konsol, kepecuk konsol, ini aku gak dulu salam.
mati mangkelo kaya apa? Kudu assalamualaikum. Sing diului salam wajib menjawab waalaikumus salam. Walaupun loro untuk cepat-cepat diului salam wong kudu ya jawab. Jangan sampai begini. Salate bendino bareng ketemu tetangga kanan kiri dataan malah buang muka mek ngeten. Salam apa sampe nek ngeten iki? Masuk itu kula sampe tengen itu. Itu apa-apa ya. Apa kula ngeten mboten. Sampe di Joni kula ni wangsal gambile jane sampe. Ada iki ya. Bu, ayo salam niki kita terjemahkan dalam bahasa perbuatan sehari-hari. Kita maksimalkan. Sebab salam Islam niki mempunyai nilai kedudukan universal. Enggak podo mek salam liyane. Nek salam liyane niku cuma lokal. Sepertinya selamat pagi. Pagi selamat coporo awan dikit disrutuk kecam. Good morning, selamat pagi. Kudung kuning menarik hati. Sing kudungan kuning masuk di air wong akeh. Sing lambian kuning yo masuk di air wong akeh. Orang awal sekarang sampai di mana, sejauh mana nilai universalnya salam Islam? Mari kita dengarkan. Salam Islam ini universal. Ono wong melek melaku-melaku ketemu wong pijak. Dari sing melek assalamualaikum, sing pijak mesti menjawab waalaikumsalam. Itu universal. Jajal kok salam liyane. Ono wong melek melaku-melaku ketemu wong pijak. Dari sing melek selamat siang. Dari sing pijak siang malam bagi saya sama saja. Sama-sama gelapnya kan begitu. Inilah universalnya salam. Salam ini mendidik kepada pelakunya untuk menjadi manusia yang hidupnya teratur dan gampang diatur. Sebab Sayyidina Ali mengatakan, Al-Musalli alladhi yusalli mustawiyatan kula surutiya wa niyah yakunu tartiban wa nidoman. Sing sapa wae salate bagus, salate aktif, sering jamaah, bakal dadi menungso sing uripe teratur kapan dia diatur. Nek ana wong angel diatur niku jelas salate kurang bagus. Kula nate ngaji teng Keputing riko barengan kali Romo Ki Haji Maksum Ahmad saking Tanggulangi, mun sepuh tapi ngaji niku enak. Ya wae nerangaken ngeten. Para sederek yang Islam itu nek sembahyang aktif lima waktu sering berjamaah. Tapi yang ngoten iku iso diibaratno koyo bebek yo ngoten menawa. Kula kaget lho kok meneh koyo bebek. Wong salate genep lima waktu jangkep sering jamaah kok malah koyo bebek. Kula sering boten ngerti bareng Yai Maksum nangno filsafat bebek. Bebek itu binatang sing teratur tur gampang diatur. Saking gampang yang ngatur bebek para rawuh. Ana wong siji amon bebek 200, iku cukup dimodali pecut siji to. Digirung ngilir ngalor. Tor, ngalor kabeh anu sing nyimpang. Tor, baik. Nyucul tor, nyucul kabeh baik. Itu bebek. Kakek bebek niku sering sedekah mboten riak, mboten pamer, ndoke telepak-telepok gak kondo-kondo wong niku bebek. Nah ini ada uang sholatnya gak pati aktif jauh ini maksum pada karo petik filsafat petik binatang sing gak teratur tur angel diatur saking angel yang ngatur petik aja ake-ake wong sisi yang mempitik telu sing sisi digiring ngalor sing lorong berbering itu menjawab petik wedok mantul motor itu terus bengok-bengok barang wes mesti ngopi telu terus bengok-bengok ngeten bengok-bengok apa-apa tau. Toko-toko pijak jago terus ngerayu, oh Fatimah. Tolak anak, caranya nolak gini, tahu gini, gak iso. Janganlah aku dirayu, janganlah aku digoda,
tak sanggup ku menahan beban kasih asmara. Kasih asmara. Sekarang banyak gadis melahirkan ayam tanpa bapak. Saya tidak tahan rayu. Pokoknya kapan nih gadis teko langsung merayu, langsung jawab. Janganlah aku. Janganlah aku. Insyaallah jadi kawan. Itu masalah yang adalah sholat yang baik. Sholat yang baik itu bagaimana? Sholat itu adalah upacara yang af'alun ucapan dan tindakan yang didahului dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu adalah sholat muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Upacara yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam kok sarung. Itu namanya sholat. Jadi mulai takbir itu sudah dihitung sholat. Takbirnya harus bagus. Bagaimana takbir yang bagus? Perhatikan anak-anak muda. Kanjeng Nabi memberikan tuntunan takbir itu begini. Kalau ngangkat tangan harus bainakot waman ibaihi wa ibamahu takta udunai. Angkat tangan setinggi pundak, ibu jari akan di bawah telinga, seolah-olah menyentuh ujung telinga. Itu takbir yang bagus menurut tuntunan Kanjeng Allah. Nah, aku tahu sembahyang sama anak ini gayane wong takbir macam-macam. Ono takbir gayane kalau lu perahu tuh. Angkat tangan sakmene ini dodone dibusungkan ke depan. Allah. Batin bukan ikut takbir tanjur perahu tuh. Kalau mana orang takbir, kayak ini kalau membaca puisi. Kalau mana orang takbir, kayak ini action.